Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton berita ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita resmi Indomiliter.com, BUMN strategis, PT Dirgantara Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama PTDI, kembali membuat kejutan pada produk existingnya. Bukan tentang pesawat angkut medium NC-295, melainkan pada sosok CN-235-220. Setelah beberapa unit terbaru diserahkan dalam varian MPA atau Maritime Patrol Aircraft, kebutuhan TNI AU dan TNI AL, kini justru ada kabar yang membetot perhatian jagat alutsista nasional, yakni PTDI tengah mengembangkan CN-235-220 dalam varian gunship. Namun siapa sangka, sahabat dekat Indonesia yaitu Rusia, menyatakan kekagumannya dengan karya anak bangsa yang semakin mendunia. Namun, seperti apa kelanjutannya? Simak berita ini sampai habis. Use this aircraft as a aircraft for maritime patrol. Dilansir dari Janes.com, sudah didapatkan konfirmasi perihal tersebut dari PTDI, bahkan Indomiliter.com telah mendapatkan penjelasan dari Humas PTDI, Kerry Apriawan. Kabar tersebut memang benar, namun belum bisa disebutkan CN-235 dari mana yang akan dijadikan gunship. Kemudian untuk terbang perdananya nanti belum dapat dipastikan waktunya, ujar Kerry kepada Indomiliter.com. Namun, CN-235-220 yang akan disulap menjadi gunship, kabarnya tak akan jauh-jauh. Yang jelas memang CN-235-220 pesanan Kementerian Pertahanan, yang sudah ada di hanggar PTDI. Tapi belum diketahui persis end-usernya. Apakah untuk TNI AU atau TNI AL disebutkan saat ini PTDI tengah menggarap varian gunship untuk target penerbangan. Boleh dikata, yang sedang digarap adalah produk demo, yang nantinya varian gunship tersebut akan ditawarkan kepada negara-negara di kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara. Uniknya, CN-235-220 gunship PTDI nantinya akan mencomot kanon laras tunggal Deva 553 kaliber 30 mm. Kanon tersebut nantinya akan dipasang sebagai senjata di bagian belakang pesawat. Deva 553 yang dipasang bukan kanon baru, lantaran merupakan bekas kanon internal pada jet tempur A-4S Skyhawk TNI AU yang telah pensiun. Deva 553 dapat memuntahkan proyektil dengan kecepatan 810 meter per detik. Sementara kecepatan tembaknya mencapai 1.200 munisi per menit, ideal untuk menggasak sasaran di udara dan permukaan. Nantinya kanon Deva akan diintegrasikan dengan perangkat elektronik optik optronik dan laser designator. Namun lebih jauh, PTDI belum memutuskan vendor yang akan digunakan nantinya. Sebagai perbandingan, AC-235 gunship yang saat ini digunakan TNI AU Yordania mengadopsi kanon-kanon GAU-23M230, yang juga berada di kaliber 30 mm. Karena menggunakan stok CN-235-220 yang sudah ada, maka dipastikan CN-235 gunship PTDI pada sayapnya nanti sudah menggunakan wingtip. Secara desain lebih modern dari AC-235 gunship Yordania. Mesin pun disebut-sebut akan ditingkatkan. Bila standarnya memakai General Electric GE CT77 turboprop, maka varian gunship PT nantinya akan menggunakan GE CT79 turboprop yang lebih modern dan bertenaga. Lain dari itu semua, gunship yang akan menjadi pertama buatan dalam negeri ini masih misterius. Pasalnya belum diketahui sistem sensor apa saja yang akan dibenamkan. Untuk menandingi AC-235 gunship yang dirilis oleh Spanyol, maka idealnya CN-235 gunship PTDI juga harus mampu meluncurkan rudal udara ke permukaan atau rudal anti-tank. Seperti AC-235 gunship Yordania yang dapat membawa 4 unit AGM-114 Hellfire pada stup wingnya. Dilansir dari laman berita resmi iputan 6.com, Pesawat CN-235220 FTB milik PT Dirgantara Indonesia atau PTDI melakukan uji coba ground test pertama kalinya menggunakan bahan bakar BioAftur. Ini merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran 2,4% minyak inti sawit atau Refined Bleached Degummed Palem kernel oil dengan menggunakan katalis. Avtur ini hasil produk hasil kerjasama antara Institut Teknologi Bandung atau ITB dengan PT Pertamina Persero. Adapun ground test berlangsung selama 20 menit pada tanggal 6 September tahun 2021 lalu, oleh tim penguji yang dipimpin Kapten Adi Budi dari Apron Hanggar Aircraft Services PTDI. Pesawat CN-235220 FTB yang diisi bahan bakar BioAftur J2.4 tersebut merupakan wahana PTDI dalam melakukan pengujian dan pengembangan hingga proses sertifikasi sistem baru sebelum diimplementasikan ke pesawat CN-235-220 milik customer. Dengan diberikannya kepercayaan dari konsorsium pengembangan BioAftur J2.4 untuk menggunakan bahan bakar BioAftur di pesawat CN-235-220 FTB, diharapkan dapat mendukung pemanfaatan bahan bakar nabati di sektor industri kedirgantaraan, kata Direktur Niaga, Teknologi dan Pengembangan PTDI Gita Amperiawan, seperti dikutip Rabu tanggal 8 September tahun 2021. Ia juga menegaskan, bahwa inovasi tersebut dapat meningkatkan kemandirian energi, terutama kombinasi antara penggunaan aftur dan kelapa sawit. Dikatakan jika hasil pengujian ground test dan flight test pesawat turboprop CN-235220 FTB dengan menggunakan BioAftur J2.4 ini kemudian akan menjadi data penting dan masukan bagi authority di Indonesia. Dalam hal ini Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Indonesian Military Airworthiness Authority. Upaya implementasi BioAftur ini tentunya akan berdampak positif dalam pencapaian kontribusi EBT, di mana di dalam kebijakan energi nasional telah ditetapkan target pemanfaatan energi baru terbarukan sebesar 23% pada 2025.